Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Pak tadi dari Johor? Udah. Apa dah jadi ya? Satu hari dah tukian. Dah macam-macam lah tu. Apa nak jadi ni? Alah, Udin tahu. Mesti aku nak kata tengah-tengah pecah kan? Andailah, tongkang pecah lah. Tongkang ini dah. Ya, Tok. Sabar, Tok. Atok kan ada darah tinggi. Atok tak bolehlah marah-marah. Cerita dia macam ni. Semalam, Joshua dan Kamil datang tidur kat sini. Sini? Haa. Diorang kata diorang nak teman kau, Udin. Atok sekarang balik. Atok penat, letih tau. Nak rehat. Atok nak tidur sendiri, ya? Ini apa nak tengah mantuk ke sini? Berserak. Bilik? Eh, Atok, Atok! Tidur dalam bilik Udin. Ha? Dalam bilik Udin? Tok, Tok, sebenarnya bilik Udin tu dah jadi medan perang, Tok. Lagi teruk. Atok sekarang nak pergi bilik air. Atok nak mandi. Keluar bilik air, Atok nak tengok semua bilik-bilik ini semua dikemas. Faham, Tok? Baju sekolah apa, Tok? Belum, Tok. Masuk sini baju sekolah. Takkan tetap hari Atok nak masuk baju sekolah kamu? Faham? Baik, Tok. Dia janji dia akan kemas semua bilik dan dia akan basuh baju. Bau kawasan yang bersih. Bagus, Udin. Jadi, Udin kemas. Sama lantai semua, Mok. Atok nanti tolong Udin Mok lantai kawasan yang berbersih. Bilik Atok dah siap? Dah, Atok. Dah bersih dah? Dah. Terima kasih, Udin. Terima kasih yang buat Atok sayang cucu Atok. Bersih dah bilik Atok. Cepat dan berkesan. Kita rendam semua kuman supaya dia lemas dalam air sabun. Aduh, kena basuh baju lagi. Basuh. Buat ni mesin basuh lah.
tak sampai lagi ke Tok Ketua kita? Dia janji nak jumpa kat sini. Itulah. Kalau dia tak ada, apa kita nak buat? Lagipun, kita tak boleh buat tanpa Udin ke? Ish, mana boleh. Dia dah janji nak tolong kita siapkan buku skrip ni. Joshua, tak baik tak kalau cakap macam tu. Lagipun dia kan ketua kepada kita. Ha, tengok. Mungkinlah perjalanan datang ni. Apa kata kita buat tanpa dia? Lagipun, dia kata tugas sebagai seorang ketua cuma perlu menampak gambar-gambar pemimpin. Untuk membuat teks dan mewarna. Kita buatlah sama-sama. Lagipun, masa saya ni terhad. Hai, si Yudin minggu satu. Kau nak lihat ketua tu, perlu bertanggungjawab. Ni dah lewat ni. Dah tak terpati masa. Oh, ha. Dia nak pergi rumah Loni. Dia dah lama ni. Pergi dah. Jangan lewat tau sebelum maghrib. Balik rumah tau. Jalan elok. Hai, lenggang je. Dah lupa ke? Lupa apa? Alah, memang saya dah lupa. Macam mana nak siap projek kita? Kalau awak tak bawa keratan. Alah, jangan risaulah. Saya ni kan ketua projek. Itu semua tugas saya. Saya datang ni cuma nak pastikan awak semua buat kerja je. Apa lagi buatlah kerja. Eh, Udin. Ni kejaran awak menjadi seorang ketua. Awak tahu tak? Seorang ketua perlu bertanggungjawab dan bekerjasama menolong kita orang semua. Bukan hidup macam ni je arah-arah orang. Sepatutnya awak ada kat sini dari awal sampai akhir, tahu tak? Ah, cikgu kan dah amanahkan kita dan awak, Udin. Lagipun, nanti apa pula cikgu kata kalau projek kumpulan kita ni tak siap? Baiklah, baiklah. Tapi saya akan buat sentuhan terakhir pada buku skrip ni. Saya tengok macam banyak cikgu rubah suai. Alah, senang je. Bila saya buat seorang, mesti akan cantik punya buku skrip ni. Tapi kan cikgu dah kata kita perlu buat sama-sama. Bukan seseorang je kan? Eh, awak jangan risaulah. Saya akan buat cantik-cantik. Nanti awak semua dapat nama kan? Nak buat apa risau? Tu potong dah saya ingat tu. Aduh, tengok tu terus terkoyak dah. Potong ni baru, potong ni baru. Aduh, saya pun tolong lah. Tolong dia lah, boleh lah. Atuk pergi dekat Siki, Atuk tengok ada gelas tak basuh, pinggan tak basuh, sampah bawah kapek, luar pintu, sampah sana, sampah sini, sampah. Ha, kalau bantu jaga dia, orang tak suka. Alah Atuk, Udin ingat Udin nak sambung balik. Tapi Udin ada banyak kerja lah, tengok ni. Soalnya dia tangguh-tangguh, ha, itulah buruk pada ayam. Yalah Atuk. Udin janji lepas ni, Udin takkan lagi buat kerja separuh jalan. Udin akan buat kerja tu sampai habis. Esok sekolah? Sekolah? Baju dah basuh, dah kering. Alamak, Tok! Ah.
tu dah siap. Kau dah siap, kita nak tengok. Dah lah, tapi... Tapi apa, Udin? Udin, kenapa baju awak berbau? Yes. Cepatlah tolong sebelum cikgu masuk. Udin, kenapa macam ni kat kita orang? Ha? Kita yang kita percaya kat awak. Kenapa awak tak siapkan? Awak dah janji nak siapkan. Kenapa ada baju awak, Udin? Macam ada bau. Macam-macam ada bau lah. Apalah buat ni. Cuba kamu lihat hasil kerja kamu. Dari hadapan, nampak cantik bukan? Cantik. Tapi bila lihat di dalam, kosong, tak lengkap, tak tersusun. Ini bukan salah satu contoh kerja yang baik. Dari hasil yang cikgu lihat, cikgu dapati kumpulan ini tidak memberikan kerjasama yang baik. Lagipun cikgu, ini bukannya salah kami. Punca Udin lah kami tak dapat nak siapkan projek tu dengan baik. Udin? Betul tu cikgu. Saya ingatkan senang nak buat. Tapi susah. Sebab itulah saya suruh kamu buat kerja secara berkumpulan. Supaya semua masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Bukan seperti ini. Murid, hari ini Udin telah menunjukkan contoh bahawa buat kerja separuh jalan seperti ini akan menyusahkan diri kamu, menjejaskan reputasi kamu dan juga ahli kumpulan kamu. Faham? Hujurlah kita semua tak kena denda tadi kan? Nasib baik cikgu bagi kita pelan kedua untuk siapkan projek. Kalau tak, susah lagi tu. Itulah Udin, awak ni kan selalu sangat menyusahkan kawan-kawan. Atuk, Atuk lagi mana pula ni? Atuk, nak buat kerja, nak siapkan kerja Atuk. Kalau tangguh, bila kita nak hasilkan kerja yang baik? Betul tak? Atuk, macam beli Udin nampaknya. Lepas ni, Udin janji Udin akan buat kerja sehabis baik. Udin takkan lagi buat kerja bertangguh-tangguh ni. Udin akan buat kerja dengan terbaik untuk mendapatkan hasil yang bagus. Itulah cucu Atuk. Din, Atuk pergi dulu ya. Ya, Tok. Assalamualaikum.